Selamat datang kembali di dunia X-ray. Di sebelah sini itu X-ray gak bakal dimatiin sampai tamat. Welcome back to X-ray Survival. Kita bakalan challenge dengan memakai X-ray terus-terusan nih. Oh, banyak banget kelihatan nih. Dikiranya gampang. No. Tidak gampang. Gampang-gampang susah gitu. Nanti tuh kalau buat rumah harus gimana ya? Ini di sebelah mana gitu? Aku di mana? Kamu siapa? Oh no. Aduh nih. Kami ini udah ngeratain daerah yang sebelah sini dipangkasin. Kalau yang sebelah sananya udah lumayan. Sekarang ini kita bakal buat rumah nih. Amina udah ngumpulin bahan-bahannya tuh dosen. Amina masih belum pernah coba nih kalau dibakarin nanti itu bakal masih kelihatan atau enggak nih kalau kaca itu. Nanti tuh dijadikan furnace-nya atau apa ya ini? Chest terlalu mahal. Pintu gitu, masa rumah dari pintu semuanya? Trapdoor itu, oh no, mahal itu. Ini mah susah banget gitu buat rumah aja harus gitu. Harus susah-susah gimana kalau nanti. Aduh, tuh ini juga harus dijadikan crafting table. Aduh. Kita bakalan coba lihat glass-nya. Oh, glass-nya masih kelihatan. Oh, baguslah kalau gini mah. Oh, walaupun itu dihancurin belum ada silk touch. Gak apa-apa nih. Kalau cobblestone-nya kita bakal jadikan furnace-nya nih. Kita bakal crafting aja yang banyak. Wow, smoker no. Aduh, dari sebanyak itu cuma 5-9. Ini gimana tuh? Amin, buat rumah itu harus gimana gitu? Ini cuma ada iron ore yang lainnya, crafting table. Gimana dong, please. Terlalu banyak kalau gini mah. Aduh. Dirt ini gak bakal kelihatan gitu. Yang lainnya juga sama. Cuma ini aja nih yang kelihatan itu. Aduh. Oke. Sekarang kita bakalan buat rumah. Buat rumahnya itu kayaknya di sebelah sono aja, dari sebelah sini nih. Aduh. Kayaknya lantainya itu pakai crafting table aja deh ya. Oh my god. Ini rumah atau apa nih? Mohon dimaklumi. Bukannya apa-apa. Cuman ini kan ini harus gitu. Suatu keharusan yang nggak boleh gitu. Waduh. Ini. Weh, ini masih sebelah sini. Jangan dong. Aduh, menghamburkan. Kepencet lagi. Jadi kalau mau crafting table itu bisa di mana-mana ya. Ini bagus juga. Bagus juga gimana nih? Bodoh, boros. Boros banget. Aduh, ini gimana nih? Susahnya gini nih. Buat rumah itu harus dari blok-blok yang tidak disensor sama X-ray gitu. Kalau disensor mah ya udah deh. Gimana gitu, innalillahi. Yang gede dulu atau yang kecil dulu kayaknya? Kecil aja dulu lah. Jangan terlalu gede-gede. Aduh, gawat banget gitu. Sebelah sini dulu aja. Nah, aduh. Apalagi kan ini baru ngumpulin segini. Ngumpulin segitu juga udah lumayan. Aduh, sebelah sini segini tuh masih kecil ternyata. Kita bakal tingkatin lagi aja. Sampai mana ya? Segini aja dulu kayaknya. Sepertinya ini lumayan cukup. 1, 2. Bakal sebelah sini. Nah. Ini pakai crafting table gitu. Bawahnya, lantainya. Soalnya gak bisa yang lain, bisa juga sih. Cuma kayaknya pakai furnace aja. Nice segini. Aduh, ini dipakein. Aduh, kalau pakai smoker jangan kayak gitu, jangan lah. Gini aja nih tuh. Wah, iya salah itunya, hancurin dulu aja. Ambilin. Udah ngumpulin batu banyak gitu. Aduh, mudah-mudahan cukup nih. Nanti tuh buat atapnya, buat apanya. Aduh, ini rumah itu harus gini. Harus anti X-ray. Buat rumah itu harus anti X-ray. Kalau pintu nanti dua di sebelah sini, segini aja dulu. Nanti mudah-mudahan ada tempat penyimpanan nih. Nice. Oke, udah 23. Lumayan, kita bakal bakarin dulu aja. Ini buat nanti itu. Ininya juga nih, torch-nya juga. Kalau rumah dari torch cuma bisa juga sih. Torch dijadikan rumah. Enak juga.
juga sepertinya itu. Kita bakal sebelah sini aja dulu. Satu-satu. Berapa tingginya ya? Atapnya gimana nih? Ini gak ada stairs. Kalau stairs itu pastinya itu menghilang gitu. Aduh, ini pakai kayak gini lagi. Ah. Tidak biasanya buat rumah ya. Memang sih ini mah rumahnya benar-benar memang khusus spesial nih. Spesial. Iron ore dijadikan blok juga. Apa-apa dijadikan blok juga. Gak ada stairs, gak ada apa gitu. Ini gimana sih? Aduh. Bener-beneran aduh ini. Aduh. Tapi gak apa-apa nih. Ini kan challenge X-ray nih. Jadi harus diterima gitu. Susah ngebangun rumah. Gak apa-apa sih. Yang penting ada tempat berlindung aja. Kalau gak ada tempat berlindung maka gawat. Aduh, monster nanti di mana-mana nih. Oh, yo. Aduh, kayaknya bagus pakai furnace sih. Iya. Sebelah sini. Wow, bagus juga nih. Furnace-nya di mana-mana gitu. Dijadikan ini tembok nih. Nah. Gitu lagi. Nah, nah. Harus ke atas dulu. Kepencet itunya. Tapi nya unik juga ya. Rumah dari crafting table. Dari furnace-nya unik banget nih. Boleh. Aduh, mau ketawa-ketawa nih. Atasnya pakai apa? Furnace lagi gitu. Giniin. Aduh. Kurang. Aduh, tapi masih ada lah sebelah sana. Tenang. Oh my god. Ini di mana-mana, di atas, di bawah gitu. Aduh, ini juga di sebelah sini. Iya. Ngakak nih para manusian. Rumah kayak gini nih. Crafting table tinggal nanti itu. Aduh, mau ngebakerin. Oh ya udah, di sebelah sini, di sebelah mana bebas. Silakan bebas. Kalau emasnya itu untuk atap aja ya. Kita bakalan coba pakai atapnya. Oh, dari emas. Oh. Kaya rich. Mudah-mudahan cukup emasnya. Oh, wow. Di bawah itu terlalu sempit. Nanti kita bakal tinggiin kembali nih. Aduh, ini gimana ya? Kita bakal bikin mananya pintu. Kalau 10 stairs, kalau gak salah memang gak bisa sih. Kita bakal coba. Tuh kan, gini. Aduh. Jadinya seperti itu. Tidak bisa gitu. Jadi kita itu buat rumah itu untuk anti X-ray. Waduh, ini mah anti ya ke X-ray. Padahal ngegunain X-ray. Memang bener-bener nih challenge. Jadi kita bisa belajar hal-hal yang baru. Tuh. Buat rumah terus. Ayo ditutup. Oh my god. Oh. Udah hampir jadi nih. Sebelah sini kita bakalan pakai crafting table aja. Nah, sama sebelah sininya. Crafting table di mana-mana. Gak apa-apa deh. Tuh, di sini nanti tuh apa ya? Kita bakal bikin dulu chest-chestnya nih. Mana chest-chest atau barrel? Barrel aja sepertinya itu. Pertama itu stick dulu dan terus lab-nya. Mana-mana barrel-nya ada berapa? Ada 19, lumayan. Nanti kita bakalan simpen di sebelah mana nih? Kayaknya sebelah sini deh, ruangan storage room-nya. Nah. Atasnya juga sama. Nah. Okay. That's nice. Kita bakalan coba di sebelah sininya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sisanya 1. Biarin aja gitu. Tutup pakai pintu. Lupa. Nah. Terus kita bakal buat berapa ya ininya? Okay, tambahin aja dulu. Udah malam nih. Gak ada kasur. Kasur itu gak ada. 1, 2. Ini 3 aja. Di sebelah sini. Sebelah sini kelihatan ternyata bagus. Nah, okay. Tinggal kita bakal buat torch ya. Kelihatan terang tapi no. Ini kan pakai X-ray gitu.
Jadi selalu terang, nggak boleh. Kalau nggak diterangin nanti banyak mob yang datang ke sebelah sini itu. Waduh, ini atapnya masih belum ya? Nanti dikasih apa atapnya ini? Mash gitu? Aduh, atau kotak saja dulu. Aduh. Kita bakal terangin lagi di sebelah sini. Sebelah sini terangin. Terangin dan ini segini. Oke. Udah mulai kelihatan rumah-rumahnya. Nanti kita bakal tungguin lagi. Kalau ini terlalu penuh gitu. Ininya kita bakal hancurin dulu. Udah penuh lagi nih. Bakal disimpen-simpen dulu aja ya. Sebelah sini perkayuan. Kayu masuk sebelah sini. Masuk dulu. Sebelah sini perbatuan. Masuk batu. Sebelah sini or. Masuk. Mana ini juga masuk. Nah, smoker sama yang ininya. Itu blaze ini smokernya. Kalau makanan kita bakal simpen aja di atas. Ini masih belum ada kulit sapi nih. Jadi nanti itu kan bisa dikasih item frame biar lebih enak. Oke, ambilin sebelah sini. Jang item. Kalau jang item mah biarin aja. Sebelah sini kita bakal ambilin semuanya. Di sebelah sini juga. Batu nih sisanya itu. Oke, ternyata ada yang ini terlalu penuh nih. Nah. Simpenin sebelah sini. Sebelah sini pasir sebelah sini aja gitu ya. Ini juga sama nih. Diamond udah dapat kembali nih. Udah mining sedikit demi sedikit. Lumayan. Ini simpan sebelah sini. Ini tentang arrow. Yep. Gak apa-apa. Crafting table-nya banyak banget nih. Wow. Memang benar nih. Itu bekas. Mining. Tinggal kita bakalan nyari sapi. Aduh, kita bakal bakarin dulu ironnya. Ini sisa-sisanya nih. Malam. Rumah anti X-ray. Oh my god, ini bener-beneran ya rumahnya ini. Wow, bisa ngeliat ke bawah nih ini. Tapi nya sebelah sini kan nanti itu kalau dilihat dari jauh kan kelihatan. Oh, itu rumahnya. Rumah terjelek sedunia gitu. Du. Nah, ada 18 kita bakalan buat dulu paket dan sears-nya. Mana sears? Oke. Kita bakalan coba cari ini di mana adanya yang domba itu. Sebelah sini kelihatan banget ya. Enderman. Creeper pada kelihatan. Cabok. Langsung aja ini mah. Gak perlu pakai perahu. Gak perlu pakai ini. Harusnya kita makanan lupa. Makanan. Ini aja dulu gitu. Gak apa-apa lah. Yuk, yang ada aja dulu nih. Dihancurin lagi. Mana ini? Nah. Banyak banget torsnya nih. Ke sebelah sono. Kesimpan. Yuk. Nyari itu. Tunggu dulu nih. Ngebeledog satu. Mundur dulu bentar. Ada yang sebelah sini. Agak pusing juga nih transparan bawahnya. Kena ini lagi. Jegur. Ngebeledog gitu kan. Lubangnya sebelah mana? Lubang oke, sebelah sini. Kita screenshot dulu. Tunggu dulu. Minus 40, minus 200. Dipasin aja nih. Oke, ambilin. Mana lagi ya? Kemarin ada tapi sayang langsung dibantai gitu. Bulunya itu jadinya kurang. Desa. Sepertinya desa. Tunggu dulu. Untung itu bukan jurang nih. Kalau jurang mah gawat dong. Bisa kelihatan. Bisa ngeliat. Yalah, sebelah sini siapa? Oke, mati. Ke sebelah bawah. Hati-hati. Sebelah sini. Nah. Desa ya? Iya, desa itu. Bagus. Tadi Amina ngeliat golemnya. Untung saja terlihat nih. Berarti hasilnya bisa kita maling nih. Si bapak udah malam, bapak tidur. Tidur bapak tidur. Nah gitu tidur.
Oh, mosinya tidak nih. Mosinya itu masih tetap kelihatan. Oh, oke. Wah, chestnya kelihatan. Enak dong. Kita bakal coba lihat-lihat dulu sebelah sini ada apa. Oh, nice. Asyik. Ininya, aduh. Tolong. Aduh. Atau tidur dulu aja ya. Udah pagi juga sih, gak apa-apa lah. Lupa nih, ini yang penting. Kalau udah ada kasur ya. Pada-pada ditembak dari mana? Oh, sebelah sini. Oke. Maut nih. Wah, zombienya mulai nih. Mulai menyebar. Itu golemnya ngapain? Ini nih, ada perusuh ke sebelah sini. Tangkepin atau pukulin. Aduh, ini sebelah sini gak ada apa-apa. Ada lectern doang. No. Yang lainnya mana nih? Woi, masa desanya cuma segini sih? What the? Cuma ada beberapa rumah ini. What? Cuma satu dan dua? What the? Wah. Sebelah sini gak ada ya? Gak ada sebelah sini. Aduh. Kirain bakalan banyak gitu. Tapi tadi penduduknya banyak di sebelah sini. Gitu. Aduh, kirain mau banyak ini. Ternyata sedikit. Aduh. Rebelnya juga gak ada. Ini pertanyaan gak ada. Segitu banget nih. Kita bakal ke positif. Kita ke sebelah sana. Pulang dulu. Desanya kecil banget itu. Jadi pas waktu sama ekstrema kan tidak terlalu kelihatan. Tapi pas waktu dilihat-lihat rumahnya cowok. Rumahnya satu gitu. Terus ada yang untuk libleriannya. Segitu doang. Wah. Tadi itu dari 11. Ada wolf kita. Ada dua. Mudah-mudahan bisa nih. Ayo. Sebelah sini. Ayo. Serigalanya sebelah sini. Oke. Dapat anjing nih. Let's go. Best friend forever. Belum ada name tag-nya nih. Nanti kalau ada name tag kita bakal namain nih. Let's go. Ayo. Ke sebelah sini. Di sini tuh. Oke. Sebelah sini. Yang ininya gak ada jalan. Nah. Sebelah sini gak ada. Oke. Gali terus. Nah, ini keluar lagi. Aduh, memang kayak gini nih. Untuk jalan-jalan itu susah ya. Susah banget. Wait. Tapi nanti itu kalau ada kayak ini dungeon bisa langsung kelihatan. Enaknya gitu nih. Kalau mining enaknya langsung. Itu rumah di depan. Home sweet home. Rumah teraneh, rumah terjelek gitu. Ayo, tapi gak apa-apa nih. Yang penting itu punya tempat untuk tidur gitu. Oke. Ini poxnya cepet juga. Nanti bakalan di-tame nih. Sebelah sini taiga. Jadi Nathan, let's go ke sebelah sini masuk. Bisi ada creeper. Sebelah sini kadang-kadang kalau mau klik kanan itu harus ngarahin dulu. Susah juga ternyata. Masuk sebelah sini. Masuk. Yo. Nah, ini duduk dulu sebelah sini. Ya, gak boleh ke mana-mana dulu. Tuh. Gak boleh. Nah, kita set spawn dulu aja. Oke, nice. Gimana nih rumahnya ini? Rumah anti X-ray. Sekarang ini udah buat rumah anti X-ray. Jadi nanti itu bisa kelihatan nih dari jauh. Kalau pakai kayu biasa mau nanti kelihatan cuma chest doang gitu. Sama pembakaran. Oke, mission segini dulu nih. Episode selanjutnya kita bakalan ke neraka nih. Nah, ini challenge-nya nih. Bakalan lebih susah ataupun enggak? Kayaknya sangat susah deh. Kita bakalan nyari netherite-nya langsung gitu. Wah. Dadah.